laju efek yang pernah ada tu. Eh, eh, what the f***. Footpeg kau patah, cabut. Nak gaming balik ke apa? Dekat tempat corner tu. Ah, itu lah. Aku Yusha sekejap. Tak boleh masuk gear lah. Ini je aku dapat. Dia kat pakai dawai. Ha? Dia ada dawai, dia letak dawai. Kan dawai ni pecah chip. Lain tak nampak ke mana dah bang? Ya ajalah, tak apalah. Washer ni lah. Laju-laju saya kereta. Laju sangat motor ni. Aku rekod semua tau bang. Laju ni touching eh, touching. Touching tepi. Aku macam eh, aku kau langgar benda. Aku macam confused sikit. Eh, aku benda ni sangkut ke, tertinggal barang ke? Aku tak panik, kalau aku panik aku straight je. Jempol jatuh ke, aku tak dapat nak baca apa benda. Yang aku tahu ada benda jatuh, masa ada benda serit. Tak boleh lah. Merasa je lah, boleh lah. Untuk kali pijak tau, jamming dulu lah. Ni semua marah penangan yang kena tapau dengan MBX kan. Jam. Nasib baiklah dia tak bawa perangai. Oh, lagi nyanyi tu. Ya. Ya. Dia buat laju-laju kan tetangga lagi kan. Tak, sekarang ni belakang tu nut tu nak kena pegang. Kau pusing ni, belakang pun pusing sekali. Ajar sprint test. Kita dah lagi dulu. Aduh. Oh, marah. Aduh, ajar sprint test, kita dah lagi dulu lah. Rasa dari segi bunyi tu mungkin clutch nak kena tukar sikit tu. Masuk hyper clutch. Kita teman je lah sama Meng masa kita gerak lah. 6.40. Oh my. Bahaya betul. Macam-macam hal lah ini. Hari ni berkali-kali pergi gaming. Wow. Chow San. Wah, mau racing sama efek tu. Sampai tangga tu. Ada kawan cakap ya sahabat. Assalamualaikum. And good morning YouTube. Alright. So, hari ni saya second day saya ke Chrome Studio bersama dengan Rojak Session. Hari ni ada lagi perbincangan dan diorang ada sedikit shooting. Saya tak terlibat tapi saya hanya orang kata apa? Pemerhati bebas. Pemerhati bebas hari ni. Jadi ada lagi still discussion. Jadi sepanjang minggu ni memang saya dah reservekan masa saya untuk diorang.
So itu yang kadang-kadang orang nak jumpa saya apa semua. Saya memang busy daripada dulu lagi. Saya memang busy. Kalau kata jumpa saya kat Takong tu, memang saya ada kerja kat Takong sebenarnya. Mungkin jumpa untuk discussion yang 5 minutes, tapi saya pun tak adalah nak datang lepas tu terus balik kan. Just lepak, kadang-kadang ada member datang, kadang-kadang kita jumpa customer. Saya suka tengok orang datang beli motor, orang datang beli barang. Saya suka tengok orang happy kan. So macam hari ni main discussion, saya rasa untuk move forward lah, untuk move forward channel saya, untuk channel Project Session, dan juga ada member-member saya yang ada YouTube channel tapi berbeza genre. Pasal YouTube ni terlampau bebas, awak boleh buat apa saja video sekalipun mesti ada peminatnya. Awak buat video pasal picit jerawat sekalipun kan, akan ada orang tengok. Saya pun kadang-kadang ada yang video picit-picit jerawat dekat YouTube, dekat apa, kat Facebook. Sekarang dia tengok layan tu, kadang sampai 6 minit, 7 minit tengok kan, dia kucuk. Orang ada picit jerawat lah, dia buang whitehead lah, blackhead lah kan, macam-macam. Tapi macam-macam konten ada, binatang itu ini, music, DIY, macam-macam, terlalu luas. Jadi apa nasihat saya, anda cari yang termudah lah, yang termudah dan anda suka, supaya jadikan dia satu hobi, jadikan dia satu habit untuk buat video. Kita jangan harapkan duit, kita just buat kerana kita nak share dan kita nak cari orang yang minat yang sama, supaya community tu berkembang. And insyaAllah boleh maju ke depan. Jangan fikir pasal duit dulu, pasal duit memang jauh lagi lah. Saya rasa lebih daripada setahun, dua tahun baru dapat duit daripada YouTube . Berbalik pada video-video kat YouTube, kontes saya, jangan lupa buat video pasal sekarang ni subscriber saya dah ke 87,000. By this month saya rasa kemungkinan 1 Julai mungkin dah sampai 90,000. Harapan saya macam tu. So kemungkinan hari yang saya nak lancarkan untuk orang upload video konten saya tu, jom subscribe BOKYP2 #2. Mungkin dah tak lama lagi. So anda please be prepared, pasal hadiah dia memang lumayan. Grand prize tu nanti saya akan umumkan apa hadiahnya. Tapi hadiah-hadiah lain tu boleh tengok dalam video saya, dekat sini kot. Kau kat sini, mana lah ikon dia kan. Saya akan cuba letak lah video yang 100,000 subscriber special ke apa benda, kontes. Okay, so hadiah dah ada. Dan sekarang ni saya still lagi meminta-minta orang sponsor, mana tahu dia orang nak bagi apa-apa lagi untuk memeriahkan lagi kontes ni. Tapi itulah, kalau boleh niat tu janganlah nak menang hadiah. Niat tu kita nak buat konten kan, supaya dapat share channel kita. Pasal ramai yang tengok channel ni, dia akan cari channel yang masuk kontes tu juga. Dan saya pun insyaAllah saya akan share kan mana yang terbaik. So 5 akan dapat jadi finalis. 5-5 ni ada hadiah. Okay, so tak ada cerita banyak, buat dulu video. Konten bebas, genre bebas, cara bebas, asusnya bawa motor. Okay, so kita jumpa dekat Crop Studio. Okay, second day kat Crop Studio. Senang sikit. Jom. Ha, sekarang aku dengan Bob nak ambil kau tengah. Kipas. So hari ni aku dengan Bob. Hari ni aku nak pergi tengok Bob test mikrofon. Percubaan mikrofon 1, 2, 3. Bob. Oh, sudah. Ha. Tapi ada kipas lah. Ha, tutup kipas memang clear. So sekarang ni tengah tengok desk dekat IKEA. Ingat nak beli online tapi nampak gaya macam tak boleh. So nak kena pergi sekali lagi dan angkat sendiri, then suruh driver hantar balik. Lori lah nak angkat sendiri, naik kereta pun tak boleh. Dan saya ingat pun nak suruh diorang pasangkan sekali lah. Tapi apa yang saya tengok dalam katalog ni tak ada. Mungkin apa yang saya nak semalam tu dia baru sangat, dalam internet tak ada. Best juga kan layar MacBook kan. MacBook Air. Selamat datang ke Nasi Campur. Saya Hiba.
okay? Bukan BBQ. Aku ada mesej sama tu. Dia marah, dia marah. Aku tag mesej lama aku, tu ke macam aku, mana sekarang ni? Aku naik tadi, nampak cakul. Dia buat BBQ tak ajak sihat. Gelak asal-asal. Kena maki lagi. So dah selesai dah meeting hari ni. Hari ni asfal pun ada. Ni efek kuning dia. Hari sipi-sipi harara sampai paling indah. Tak hujan lah. So kalau kata berminat nak tahu apa benda Chrome Studio Roja Session, boleh tengok channel dia orang, link ada dekat bawah. Tengah persiapan-persiapan juga. Saya pun nak tengok juga apa yang diorang hasilkan. So cerita motor, pasal saya dan motor mungkin dalam masa terdekat ni lah. Tapi dalam minggu ni kemungkinan tak berapa nak sempat lah. Macam esok dah satu hari syuting dekat dalam studio, luar studio. Nanti tengok lah apa yang, apa hasilnya, nanti kita tunggu lah. Kita ramai-ramai, kita tunggu. Saya pun tertunggu-tunggu juga. Kan? Oh, tu dia. Efek. Alamak, dah tinggal lah.